Rico bisa dengan baik tadi mengamankan situasi, tapi masih di kekuasaan para pemain Persija. Oh, kosong kali ini pemirsa. Frankie bisa. Oh, gol! Saya hanya mengatakan Bung Binder, ini adalah hal yang tidak akan pernah dilupakan oleh seorang anak muda bernama Frankie Misa. Berusia belasan, tampil di ribuan penonton, didukung oleh para pendukungnya, dan dia mencetak gol bagi Persija Jakarta. Dan disaksikan oleh jutaan pemirsa di sore hari ini, Frankie Misa. Gol cantik yang dicetak Frankie Misa mengandalkan kekuatan kakinya, kekuatan shooting. Oka John. Wah, ini gol kita lihat merangsek. Berikan umpan, Berens. Saksikan, kontrol sedikit, tendangan dengan kaki kiri dalam kurung tutup, melengkung pojok gawang dari Hilman Syah. 3 untuk Persija, bungkus. Iya, eksekusinya dari Helal kelas. Kelas ini. Tidak keras, tapi dia menggunakan kaki. Jantung pertahanan dari Persija sendiri. Yusuf Helal. Rico Siliman Junta. Masuk pemirsa, gol! Berdiri bebas, mendapatkan sebuah umpan sundulan, dan dengan tendangan voli keras, tidak terkawal, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang memberikan pressing, Rico Simanjuntak mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Rico Simanjuntak yang biasa bermain di wing kali ini bisa mengeksekusi peluang yang dia dapat secara sempurna. Secara tiba-tiba juga dia berada di dalam kotak penalti di tengah dari Persik Kediri. Ini dia Abdullah Yusuf Helal mendapatkan bola dan dia memberikan umpan dengan sundulan ke belakang. Ada Rico yang melakukan eksekusi yang sempurna. Tendangan setengah voli dari Rico Simanjuntak yang bisa membobol gawang dari Dikri Yusron. Membuat skor sementara Persija 1 dan Persik pemirsa direbut kembali oleh Hano. Masih Hano. Hano rangkai the ball kali ini. Hano berikan umpan kepada gerakan dari Doni. Kembali Doni beri pamungkas. Rico kali ini kepada Rico. Bagi pemain yang muncul dari second line ya, pemain yang menjadi third man running, yang berlari muncul di area di mana pemain kedua dikawal oleh back lawan, tapi pemain ketiga tidak terduga munculnya, dan orangnya adalah Rico yang muncul di belakang Bagus Nirwanto. Bagus tidak menyadari keberadaan Rico, dan disitulah Rico memanfaatkan dengan sempurna bola yang kasih Ferrari, tanggungkan bola kali ini. Tidak offside, oh, ada Rico Simanjuntak, Rico Simanjuntak, dan Yusuf, gol! Brimo, berikan semangat, bro! Kembali lagi pemirsa, di mana Rico Simanjuntak lepas dari perangkat offside, dan membuat, dia memberikan umpan yang sangat terukur, dan membuat juga Yusuf Helal mencetak gol yang ke-6 di BRD Liga 1 dan berubah skor menjadi 1-0 Persija Jakarta, PSM Makassar, Patriot Candrabangga, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, ini jawaban dari kebuntuan kita selama ini ya. Dan Helal memberi jawaban itu, walaupun ini kita harus akui bahwa ini ada kerja keras dari Rico yang berhasil lepas dari Aji Kusuma. Lepas kali ini Aji, dan sekarang balik kepada Aji. Aji Kusuma. Selamat datang Aji.
Riki Kusuma tentunya pemirsa. Striker yang datangkan dari Persiba Balikpapan dengan melakukan sebuah sorannya. Akhirnya bisa mencetak gol dengan kaki kiri. Membuat skor menjadi 2-0. Persija Jakarta unggul atas PSM Makassar. Ya, kembali kerja keras dari Riko kita lihat dalam memberikan umpan yang kemudian membuat Aji berhadapan satu lawan satu dengan kiper. Aji bukan keputusan yang baik dengan tidak langsung menendang bola, tapi coba untuk melewati. Walaupun tadi kita lihat sampai di ujung hampir saja bola. Iya. Dan di sini juga ada faktor kesalahan Yuran tadi ya. Jadi serangan itu menjadi berbahaya ketika Yuran kehilangan bola di posisi sebagai ini dia Yuran sebagai orang terakhir sebut tadi ya. Nah itu dia kan. Dan itu yang membuat Rico kemudian mendapatkan kesempatan untuk mengirim asis kepada Aji. Hampir Yusuf Helal. Itu dia bunyi chat dari Yusuf Helal. Dan sekarang ada Rico. Rico Simanjuntak. Kembali Rio Fabico. Ini adalah gol perdana dari Rio Fabi untuk musim ini. Ya, hampir sama dengan skema yang terjadi ketika Hela melakukan shooting tadi. Dan saat ini Rico berhasil melakukan cutback dan mengarahkan bola kepada Rio yang muncul dari belakang. Dan tembakannya ke tiang jauh tidak mampu ditepis oleh kawan Hendawan. Dan akhirnya menjadi gol 2-0 untuk Persija. Dan ini tentu akan membuat anak-anak kemasan Kemayoran semakin bersemangat untuk meneruskan pertandingan kali ini. Permainan ke-20 alias laga ke-20 dari Rio Fahmi. Dan ini adalah gol perdana yang dicetak oleh Rio Fahmi. Musim lalu. Ya. Kali Rico Rusmajunta kali ini. Witan Sulaiman kembali pada Rico. Rico kali ini peluang. Hansa Muyama tadi mencoba melakukan heading. Dan ini dia Aji Kusuma. Rico! Si Kancil benar-benar the right man in the right place. Rebound mentality berhasil ditunjukkan oleh si Kancil dan membuat Stadion Patriot Candrabaga langsung bergeburu 1-1. Pertandingan antara Persija Jakarta menghadapi Barito Putra di Kota Bekasi sore hari ini. Ia tertinggal 1-0. Tidak mengurungkan semangat dan tekad para pemain Persija Jakarta. Rico menjadi aktor penting. Melihat bagaimana ada umpan, ada pergerakan dari Aji. Dan bola rebound, bola liar mampu dimaksimalkan oleh Rico dengan sangat mudah. Kita lihat, dengan sangat mudah. Gawang dari Barito tidak ada satu pemain pun ya. Bagas terpreset ya. Betul. Dan Rico pun juga datang dari belakang. Aji pun juga tadi sejajar ya dengan pemain dari Barito. Iya. Ini dia Samosir umpan terobosan Rico. Rico Simanjuntak dan gol. Apa yang terjadi? Ya, gol, 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 gol. Osvaldo Hai tidak membuat kesalahan kali ini, meneruskan umpan dari Rico Simanjuntak. Kecepatan tadi dengan kontrol yang sangat baik dan langsung dengan umpan dan disambut dengan sangat baik juga oleh Osvaldo. Hai, boom, itu dia. Satu-satu. Ya, sehingga diawali oleh Samosir ya yang memberikan umpan terobosan ke sisi sebelah kanan dan Rico dengan kecepatan juga. Bagaimana Samosir dengan kontrol sangat baik dan Rico tinggal meneruskannya secara diagonal ya. Di mana Osvaldo Hai tidak terkawal oleh Fajar Rahman dengan mudah saja. Ya. Mendapatkan Julian Runti karena dia praktis bebas dari pengawalan lawan dan kerja keras Rico pada akhirnya juga membuahkan hasil. Itu dia biasa lagi-lagi Kremenci berpasang dua kombinasi Kremenci. Oh baik sekali kali ini dan kita lihat Reski Fani melebar ke Inter. Firza Andika masuk ke dalam ya Firza dan gol. Kesalahan Rico Simanjuntak mencengang gol untuk keunggulan Persija.
memberikan bola kepada Firza. Firza sprint. Setelah sprint, sekarang bola coba diberikan ke depan kepada gerakan dari pemainan yang dilakukan oleh Aji. Sebenarnya bola ini bukan bola bahaya sebenarnya, tapi karena kesalahan Alfred dalam mengantisipasi bola membuat bola ini menjadi ke arah gawang dan tidak terlalu buat Rico. Dan sekarang kembali kita lihat pemirsa, oh bahaya, Mika! Mika! Gol! Sudah sangat cepat. Kremenchik, Kremenchik, Kremenchik hat-trick.